Tengok dulu sikit tafsir. Ringkasan tafsir Ibn Katsir. Hari ini kita masuk ayat yang kedua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdu, huruf alif lam yang kat depan alhamdu tu, dia panggil alif lam al-istighraqiyah. Maksudnya menyeluruh. Yang bermaksud segala puji bagi Allah. Kalau dalam apa kita panggil, kalau kita nak mulakan, selalu kalau orang nak mulakan ucapan, dia kata innal hamdalillah kan, ada perkataan inna kat depan kan, inna, inna tu maksud sesungguhnya. Tetapi sebenarnya kalau tak ada inna tu pun dah cukup dah, kerana alhamdu tu dia adalah satu taukid penguat adanya alif lam di hadapan tu, yang memaksud segala puja-puji tu hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. So kalau macam kita seseorang tu kita bantu dia, apabila orang tu berterima kasih kepada kita, sebenarnya puja dan puji tu hakikat dia adalah milik Allah. Kita apabila kita bantu orang, kita dalam surah Al-Insan, la nur innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami bagi kamu makan, tolong kamu adalah kerana Allah Subhanahu wa taala semata-mata. La nuridu minkum jazaan wala syukura. Kami tak nak daripada kamu balasan ataupun terima kasih. Maksudnya kalau kita bagi kat orang tu, sebenarnya kita yang mengharapkan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tolong dia sebab kita kesian kat dia, so kita harap Allah kesian kat kita juga. Kemudian lillahi tu inilah bagi Allah, bagi li tu lam tu lam pada Allah tu lillah, li dia panggil la mutamlik, dia adalah pemilik kepada segala pujian. Rob bermaksud yang memiliki dan berhak melakukan apa sahaja. Al-Malikul Mutasarrif. Maksudnya dia Allah Subhanahu Wa Taala berhak memiliki dan berhak untuk nak buat apa sahaja yang Allah kehendaki. Al-Alamin maksudnya setiap yang wujud selain daripada Allah, sama ada di langit, bumi, darat ataupun lautan. Jadi apa yang contohnya berlaku hari ini, wabak ni adalah makhluk Allah Subhanahu Wa Taala, dia memang takkan ada siapa yang boleh angkat dia. Sehinggalah satu detik di mana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ia akan diangkat, maka ia akan terangkat. Jadi dalam tempoh itu perbanyakkanlah taubat, kerana sebenarnya apa yang berlaku hari ini, kita tengok terlalu banyak kematian ni, betul-betul mengingatkan kepada kisah-kisah wabak pada ketika dahulu, zaman seperti zaman Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mana sehinggakan orang duduk rumah tu takut, sebab pagi lalu satu, petang lalu satu jenazah. Maksudnya hari ni pun macam tu lah, siapa duduk Kelang sebagainya yang berdekatan dengan hospital-hospital COVID, mungkin merasai kerisauan tu. Maksudnya dia betul-betul berada di sekitar kita sahaja, dan itulah yang dipanggil Al-Alamin, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang memiliki memiliki ataupun menguasai wabak ni. Kita hanya mampu berusaha. Okey, Alhamdulillahirrabbilalamin ni di musim-musim ini memang kena banyak ucap, selalu ucap. Ini adalah kalimah syukur bagi setiap orang yang bersyukur. Maksudnya Alhamdulillah ni adalah satu permainan ataupun satu lafaz yang menjadi zikir, yang menjadi kelaziman bagi orang-orang yang bersyukur. Kesyukuran itu semata-mata kerana Allah atas segala nikmat yang tidak terbilang. Maksudnya sebenarnya kalau sekadar kita rasa kita macam dah cukup bersyukur, tak, sebenarnya belum. Kita tidak sebenarnya mencapai makam ataupun kedudukan syukur yang sebenar, di mana kerana nikmat Allah yang tidak terbilang
kita tak sempat pun bersyukur, datang lagi nikmat baru. Belum lagi yang belum ada. Kadang-kadang kita dah dapat dah, kita tak syukur lagi, kita dah nak yang baru. Sampai kita terlupa yang sebelum-sebelum ni kita belum bersyukur lagi. Kita belum minta ampun lagi. Kita guna nikmat Allah pada jalan yang tidak diredai dia. Okey, kalimah yang Allah telah redha baginya. Ini disebut radiyallahu li nafsi. Kalimah yang Allah redha bagi diri dia. Dia adalah sebaik-baik doa. Kita mulakan doa dengan alhamdulillah rabbil alamin. Di antara ataupun adab tata cara ibadah yang mustajab yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak tolak ialah dimulakan doa dengan puji-puji pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalimah yang lebih baik daripada segala nikmat, ni disebut oleh Tabari. Dia kata kerana pahala syukur ni dia tak akan sirna, tak akan hilang. Dia akan kekal. Adapun nikmat dunia dia tidak kekal. Seterusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengucapkan ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Wahai Tuhan, bagimu segala puji yang layak dengan keagungan zat engkau dan keagungan kerajaanmu, keagungan sultan kerajaan kamu. Diriwayatkan dua malaikat tidak tahu bagaimana ingin ditulis kebaikan orang yang mengucapkannya, lalu Allah berfirman, tulislah sebagaimana yang hamba kulafazkan sehingga dia bertemu ku, aku akan mengganjarinya sendiri. Maksudnya perkataan ganjaran dia itu sampai tidak ada batasan. Sebagaimana puasa kan, wa ana ajzi bih, kalau kita puasa kan Allah balas dengan satu ganjaran yang tidak ada had kan. Terpulang kepada Allah bagaimana dia nak mengganjarinya. Sama macam ni. Perkataan ni, lafaz ni, zikir ni adalah zikir yang besar kerana dia adalah puji-puji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Selesai. Selesai apa? Tafsir. Masuk kepada fiqh. Iaitu buku yang kita bincangkan. Buku Matan Abi Syuja. Ada satu yang saya nak perbetulkan. Saya rasa saya ada silap minggu lepas. Iaitu saya mengatakan bahawa air mustakmal boleh digunakan untuk membersihkan najis. Tapi saya tersilap. Itu bukan pendapat dalam mazhab Syafi'i. Itu adalah pendapat mazhab lain. Iaitu mazhab Maliki. Saya tersilap. Iaitulah kalau dalam mazhab Syafi'i, air mustakmal iaitu air yang kita dah gunakan untuk bersuci wajib, ataupun air yang telah bercampur dengan bahan-bahan yang suci seperti dia bercampur dengan Milo ataupun teh. Jadi dia tidak boleh digunakan untuk mengangkat hadas dan tidak boleh digunakan untuk membersihkan najis. Itu yang pertama. Itulah mazhab Syafi'i. Okey. Seterusnya, perbincangan kita fiqah ni, mungkin saya akan masukkan sikit perbincangan ataupun pendapat dalam mazhab yang lain. Tujuan dia untuk kita apabila kita nampak orang yang lain berbeza daripada kita, kita tidak cepat bersangka buruk dan kata dia salah. Kerana kemungkinan dia belajar dengan guru dia yang mengajar dengan pendapat yang lain. Jadi bagi orang, apabila kita nampak orang itu lain sikit, maka kita berhati-hati kerana ada kemungkinan dia mengikut pendapat ustaz dia yang mengatakan buat begini sah dan sebagainya. Seterusnya, sebagai satu mukadimah fiqah ni, sebelum kita baca lanjut, memang fiqah ni adalah satu, dipanggil satu output daripada Quran dan Sunnah. Maksudnya kita apabila belajar fiqah, bererti kita sedang mempelajari Quran dan Sunnah untuk kita praktikkan dalam kehidupan seharian kita, mula dari bangun tidur sampai tidur semula, untuk memastikan ibadah kita itu sah
bertepatan dengan sebagaimana yang Allah Subhanahu Taala kehendaki. Kerana kita tahu bahawa agama ini adalah milik Allah, jadi tak boleh nak pandai-pandai, mestilah berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Taala dan Rasulnya. Okey. Berkaitan dengan ayat sebelum masuk kepada yang seterusnya, iaitulah iaitu isu air di dalam mesin basuh. Memang jadi satu isu yang selalu dibangkitkan dalam masyarakat. Tetapi saya tertarik untuk kongsikan keputusan ataupun apa ni, dapatan kajian yang dilakukan oleh sekumpulan scholars dalam pengajian Islam dan juga sains, yang mana mereka telah membuat kajian bahawa mesin basuh yang auto tu, hasil dia apabila selesai memang tidak ada lagi kesan-kesan kesan-kesan najis yang tertinggal, walaupun sekecil zarah. Maksudnya memang tidak ada lagi, dia bagi buat contoh, letakkan darah, dia ada letakkan najis kencing dan seumpamanya, dan dilihat di akhir tu memang tidak ada lagi kesan daripada air, kesan daripada najis. Jadi pendapat saya, kalau kita berada pada zaman ini, kajian-kajian yang sebegini sebenarnya dia lebih lagi praktikal untuk kita amalkan, kerana kita tahu bahawa semua perkara yang berkaitan dengan sebegini rupa dia banyak tertakluk dengan kajian-kajian yang baru. Jadi ijtihad tu, pendapat dalam agama tu pun akan berubah apabila berubahnya ataupun beredarnya zaman, sekiranya ia berkaitan dengan kajian yang memerlukan kepada kajian-kajian yang baru. Faham eh? Dalam buku terjemahan ni ada tertinggal sebenarnya. Dia tertinggal sebelum daripada apa ni, menggunakan bekas tu, muka surat 4, muka surat 3, menggunakan bekas. Sebenarnya dia ada perbincangan tentang tentang kulit. Kerana apa dia, iaitu tentang hukum hakam kulit. Dia dimasukkan dalam bab air ataupun dalam bab bersuci kerana menjadi kebiasaan orang dahulu, dia menggunakan bekas kulit untuk menyimpan air. Jadi apakah jenis kulit yang harus untuk digunakan dan apakah jenis kulit yang tidak harus digunakan? Okey, dia punya teks bahasa Arab dia wajulu dul maitati tatqur bil dibar. Dan kulit-kulit bangkai akan menjadi suci sekiranya disertu. Disertu. Maksudnya kalau kita ada binatang yang mati tidak disembelih. Jadi kulit tu dia, kalau dia melalui proses sertu sehingga hilang kesan-kesan najis padanya, seperti darah dan lembapan-lembapan yang menyebabkan bau naik, maka dia dianggap sebagai suci dan boleh digunakan sama ada dalam keadaan basah maupun kering. Kalau di sini maksud dia bangkai, semua bangkai lah, tak kira sama ada binatang yang boleh dimakan ataupun binatang yang tidak boleh dimakan. Nabi SAW bersabda, "Idza dubiral ihab faqad tahur." Sekiranya kulit telah disertu, maka dia menjadi bersih, suci. Jadi kalau nak pakai kulit buaya ke, kulit apa ke kan, handbag ke, tali pinggang ke dan sebagainya, kasut, maka dia adalah suci. Ustaz, dan boleh digunakan, ya. Yeah? Disertu? Sertu. Sama. Okey, kita mengasuh. Okey. Maksud sama di sini bukan sama dengan air dan tanah eh. Maksudnya menggunakan apa sahaja bahan, sertu maksudnya dibersihkan, menggunakan apa sahaja bahan yang boleh menyebabkan kesan-kesan kotoran, najis yang ataupun bau-bau yang boleh timbul semula itu hilang secara kekal. Maksudnya tidak, bukannya nanti dia datang balik bau tu, itu yang tu maksudnya belum bersih lagi. Ustaz yeah. Kata binatang boleh, untuk binatang halal dan tak halal, itu masuk babi dengan anjing ke Ustaz?
Oh, belum, belum lagi. Ada ni, Kak. Okey. Okey. Maksudnya binatang yang boleh dimakan ataupun yang tidak boleh dimakan kecuali illa jildal kalbi wal khinzir. Kecuali kulit anjing dan juga kulit babi. Jadi kalau kulit itu adalah daripada kulit anjing dan kulit babi, maka tidak boleh digunakan, tidak boleh, maka dia adalah najis. Maka dia adalah najis. Yang binatang dua alam tu tak apa ya Ustaz? Tak apa. Semua jenis kulit, tidak kira apa sahaja binatang kecuali anjing dan babi, dan apa yang lahir daripada keduanya ataupun salah satu daripadanya. Maksudnya kalau anjing tu dia dia bersama dengan kambing, so apa yang lahir daripada tu jangan najis juga lah. Azmul maitati wa sya'ruha najisun illal adami. Tulang dan juga bulu binatang adalah najis kecuali tulang dan bulu manusia. Cuma tulang dan bulu manusia walaupun dia tidak najis, tak boleh digunakan kerana dia adalah satu yang dihormati. Kita boleh digunakan selepas dia mati, melainkan dalam hal-hal yang darurat seperti organ-organ yang didermakan dan sebagainya. Ustaz, ulang balik lagi sekali Ustaz. Bulu binatang najis? Tulang binatang, tulang bangkai dan juga bulunya adalah najis. Tulang bangkai dan juga bulu bangkai adalah najis kecuali dalam masalah air ni, dia ada satu kita panggil dari sudut kerohaniannya, apabila air tu dibahagikan kepada tiga, iaitu air mutlak, air yang bersih tetapi tidak menyucikan, dan juga air najis. Dia kita panggil, kita sebagai seorang Muslim, kita kena berusaha untuk menjadi sebagaimana air mutlak. Maksudnya air, kita jadi orang yang bersih dan kita cuba nak bersihkan orang lain. Kita nak ajak orang lain sama-sama bersih. Orang lain boleh ikut bersih sekali dengan asbab kita. Kalau tak mampu, sekurang-kurangnya jadilah macam air tahir, air yang suci tetapi tidak menyucikan. Maksudnya at least kita jaga diri kita untuk tidak buat maksiat, untuk taat perintah Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kita tidak dapat menjadi manfaat pada orang lain. Tapi at least kurang-kurang diri kita itu terpelihara daripada melakukan kejahatan kepada orang lain. Jangan jadi macam air najis, air mutanajis. Dahlah diri pun tidak suci, kemudian kita mengotorkan orang lain. Itu dari sudut kerohanian dia lah. Sebagaimana kita bincang yang minggu lepas, okey, kita ulang semula, iaitulah menggunakan bekas. Tidak boleh menggunakan bekas daripada emas dan perak. Dibenarkan menggunakan bekas yang dibuat daripada selain daripada keduanya, iaitu emas dan perak. Maksudnya bekas, kita tak boleh guna bekas emas dan perak kerana Nabi SAW bersabda, innaha lakum lahum fid dunya wa lakum fil akhirah. Ia adalah milik atau kegunaan orang kafir di dunia, orang bukan Islam, dan juga bagi kamu di akhirat kelak. Iaitulah dari sudut kejiwaan dia, iaitulah kita elakkan daripada menunjuk-nunjuk kemewahan sehingga menyebabkan orang lain merasa kecil hati, rasa sedih dan sebagainya. Maknanya Ustaz, silver plated pun tak boleh lah kan? Ya? Yeah? Silver plated. Silver plated pun tak boleh. Tak boleh. Kegunaan yang disebut di dalam hadis ialah makan dan minum. Tetapi para ilmuwan, mereka melihat bahawa Nabi SAW sebut makan dan minum itu adalah dari sudut kebiasaan kegunaan, maksudnya kegunaan yang paling banyak. So pada hakikatnya bukan sekadar makan minum je tak boleh guna, tetapi
apa-apa sahaja kegunaan untuk apa-apa sahaja kegunaan selain daripada makan dan minum, juga tidak boleh menggunakan bekas emas dan perak. Maksud Ustaz, barang perhiasan pun tak boleh ke? Barang perhiasan lah, boleh. Maksudnya kegunaan, kita guna jam, jam lah, sudu, kita guna untuk bekas bekas ambil wuduk, kita guna apa lagi? Kalau nah, perhiasan yang itu fikir macam Queen Anne. Kan bukan perak ke dia? Siapa tahu? Queen Anne apa eh? Silver plated lah tu. Ha. So banyak orang pakai kan benda tu? Kita tak tahu. Kita tak tahu. Sekarang baru tahu. Yalah, samalah. Thank you Sally tanya. Queen Anne tu apa betul? Queen Anne tu perhiasan yang, yang popular kalau pergi England, pergi London mesti nak beli Queen Anne. Oh memang dia perak bukan warna. Tapi doktor, bukankah dia macam dia punya stand aja tu, tapi dalam dia kaca, bukan ke? Kaca dia punya tempat pemegang tu aja yang silver plated. Ya 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 ya. So macam tu okeylah kan Ustaz? It's not a problem. Yalah tapi sama-sama. Maksudnya boleh, dia ada satu sahaja keadaan yang boleh, iaitu lah bekas-bekas yang kita gunakan tu dia retak. Jadi diharuskan untuk kita tampung dia. Kita tampung retak tu dengan tampal. Perak, tampal. Oh, tampal. Lain daripada itu, antara kegunaan yang harus, yang ada pengecualian ialah gigi. 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 Oh gigi boleh saya mas gigi mas ya. Oh okey. Ha. Tapi ada lagi ke sekarang rasa macam teknologi dah advance tak pakai dah mas kan? Ustaz, gigi mas tu lelaki pun boleh ya Ustaz? Dia haruskan bagi sekiranya ia memang tidak tidak boleh di kalau kita guna benda lain dia membusuk. Maksudnya kalau guna logam lain nanti benda tu membusuk, jadi diharuskan ada pengecualian di situ. Tapi selain daripada itu, dia kembali pada hukum asal, tak boleh. Kerana apa? Kerana ia adalah satu kebanggaan nampak macam terlalu bermewah-mewah. Itu antara alasan lah kenapa dia tidak dibenarkan. Macam riak lah kot Ustaz kan? Macam nunjuk-nunjuk. Macam berlebih-lebih. Ya, betul-betul. Dia ada satu panggil nampak macam oi kaya sangat. Oh, pakai apa pinggan pun perak kan. Bekas-bekas kegunaan perak. Yang macam ni lah Ajar Shanom sebut itu hari, tadas pun emas kan. Macam tu lah. Habis yang orang gunakan kekayaan ni untuk buat rumah semua daripada emas tu Ustaz, macam mana ya? Itu memang tak boleh lah sebenarnya. Kalau kita fikirkan betul-betul ya, kalau kita guna apa-apa pun yang apa yang ada yang Allah anugerah pada kita, walaupun dia bukan emas ke, walaupun dia bukan silver ke apa, tapi kalau ada tersentuh sikit perasaan riak dalam hati kita tu pun dah kira berdosa tu. Contoh kalau kita pakai handbag ke, kasut mahal ke apa, kita pakai nak keluar tu kan, kita buat awak ni mesti pakai yang mahal ni. Yang mahal ni sebab nak samutara dengan orang yang pakai mahal pun tak boleh ya Ustaz? Walaupun dari sudut asal boleh kita pakai benda-benda yang barang-barang yang branded yang mahal, kerana selagi mana dia bukan emas dan perak, jadi boleh pada asalnya memanglah boleh. Tetapi dari sudut tidak boleh tu ialah dari sudut falsafah agama itu sendiri, untuk kita tidak menunjuk-nunjuk dan kita tidak mengecilkan hati orang. Tapi kalau kita dapat jaga hati, memang kita kita mampu pakai kereta mahal ke barang-barang yang branded, ia semua adalah satu yang termasuk daripada kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Taala sebenarnya. Sebab kita dah tunaikan hak-hak duit kita tu kat orang lain, dia ada lebih lagi, boleh kita gunakan. Kita nak merasai kenikmatan yang Allah bagi, boleh, tapi dengan syarat itulah, mestilah
tidak ada apa yang melanggari falsafah agama tu untuk seseorang tu daripada dia belagak dan sebagainya, tu memang dah jatuh tak boleh lah. Belagak is one thing Ustaz. Orang putih dia ada saying tau, dia cakap to keep keeping up with the Joneses. Dia orang cakap macam tu tau. Maksud dia nak mengikut orang lain lah, macam jiran sebelah kan. Macam tu, kawan-kawan ke, macam tu lah. Orang putih dia ada saying dia macam tu. Maksudnya nak standard lah, nak jaga standard. Ya, yeah, lebih kurang nak mengikut orang. Orang nak standard macam tu, kita pun nak standard macam tu juga. Macam tu lah. Oh, jiran ganti, ganti apa, langsir baru kita dah ganti langsir. Ya, macam tu lah. Okay. Sebenarnya tak boleh. Sebenarnya tak boleh Ustaz kan? Tak boleh sebenarnya. Dari sudut falsafahnya kita nampak tak cantik lah. Walaupun pada asalnya boleh kalau mampu. Tapi kalau sampai sampai berhutang dan sebagainya, itu dah masuk bab lain lah. Tapi Ustaz, kalau dari kita fikirkan on the other side orang yang mampu tu, kalau macam dia, kalau orang tu lebih macam berhati-hati, macam mesti dia akan terfikir, oh kalau dia buat macam ni kan ada yang ikut. Is that a good thing fikir macam tu or not? Kalau dia takut, kalau dia takut adanya iri hati orang, maka adalah lebih baik dia berhati-hati. Lihat juga kepada masyarakat kawasan setempat. Kalau memang dia duduk di kawasan yang memang high level ataupun majoritinya berpendapatan tinggi, mungkin tak akan ada isu. Tapi kalau dia duduk kampung, tiba rumah orang lain semua kecil, dia seorang apa sebesar alam, itu akan menimbulkan tak best lah kan, tak best lah. So depend juga lah. Dia depend, dia bukan ada satu ketetapan yang khusus. Dia ada hukum asal je. Hukum asalnya memang lah pada asalnya boleh, tapi dia mungkin boleh berubah sekiranya masuk di dalamnya unsur-unsur seperti dia riak ataupun membahayakan diri dia sendiri. Contohnya kalau dia berada di kawasan yang bukannya mereka yang berpendapatan tinggi, tapi dia seorang berpendapatan tinggi, kemudian nampak dia punya apa lifestyle dia terlalu berbeza, bahaya juga kan. That's true. Okay, itulah lebih kurang macam tu. Dia bukan ada satu ketetapan yang khusus, dia ada keandalan kat situ. Okey, kita masuk muka surat keempat, iaitu bersiwak, bersugi. Bersiwak disunatkan pada setiap keadaan kecuali selepas matahari condong ke arah barat untuk orang yang berpuasa. Okey, pertama sekali bersiwak ialah maksudnya menggosok gigi. Sebenarnya menggosok gigi ni dia adalah amalan dipanggil pada asalnya, asalnya dia adalah dipanggil sunnah jibiliyah, maksudnya sunnah yang Nabi SAW buat sebagai satu orang manusia biasa. That means kalau Nabi SAW dia gosok gigi bukan kerana dia seorang Nabi, tapi dia seorang manusia. Kerana apa? Kerana Abu Jahal pun gosok gigi juga. Para orang-orang musyrikin di Mekah ketika mana Nabi SAW diutuskan juga, mereka juga gosok gigi. Kerana apa? Kerana dia adalah pada asal ialah dipanggil sunnah yang Nabi buat sebagai seorang manusia biasa, tidur, berpakaian dan sebagainya kan. Okey. Tetapi dia menjadi sebahagian daripada agama apabila adanya satu ketetapan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut bahawa dia adalah satu yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebut Nabi SAW bersabda, as-siwaku matharatun lil fam wa mardhatun lirrab. Bersugi itu, menggosok gigi itu ialah satu cara membersihkan mulut dan dia adalah satu yang mendatang ataupun menarik redha Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, iaitulah dia adalah
pada asal dia sunnah sebagai seorang manusia biasa, tetapi dia menjadi sebahagian daripada sunnah yang disyariatkan kerana adanya masukan daripada kemuliaan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang pertama. Yang kedua, kita perlu melihat kepada alasan kenapa gosok gigi, bersugi. Kalau kita lihat kepada perbuatan tersebut bersiwak, siwak ni bukan kayu, siwak ni adalah perbuatan menggosok gigi kulfam dia panggil, menggosok gigi, membersihkan gigi dan mulut. Tu maksud siwak. Ya, ada pun yang kayu yang biasa digunakan tu dia panggil kayu arak, kayu arak, alif ra alif kaf. Jadi kalau kita faham daripada situ, so maksudnya menggosok gigi tu regardless apakah bahan ataupun alat yang digunakan, sekiranya tercapai maksud maka dia mendapat ataupun dia telah beramal dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dia guna, ikutlah nak guna gosok gigi elektrik tu ke dan sebagainya, pemberos gigi elektrik ke, boleh, semua boleh, dan dia termasuk daripada sunnah tersebut. Tetapi sememangnya kebanyakan ulama memasukkan bahawa menggunakan kayu itu adalah dengan lebih kepada kita sebab kita panggil ittiba, kita nak buat macam Nabi buat. Itu sahaja maksudnya, kita mendapat pahala di sudut itu, iaitu kita buat macam mana Nabi buat. Kita guna alat yang Nabi guna, maksudnya. Tetapi tidak jauh kalau kita katakan, kalau telah ada kita panggil teknologi pada ketika itu, memang akan digunakan kerana begitulah agama, dia bersifat sentiasa berkembang pada hal-hal yang dibolehkan, pada hal-hal yang membawa kebaikan. Okey, itu yang itu adalah dia punya mukadimah. Yang kedua, hukum dia adalah mustahab sunat. Pada setiap keadaan. Maksudnya bila-bila sahaja pun dia adalah sunat, illa kecuali ada satu waktu sahaja yang tidak disunatkan, iaitu lah selepas matahari terbilang condong ke arah barat. Untuk orang yang berpuasa, maksudnya kalau orang yang berpuasa, dia disunatkan untuk menggosok gigi hanya sehingga sebelum masuk waktu zuhur. Selepas daripada itu, maka dia tidak lagi disunatkan, sebaliknya adalah makruh. Kerana apa? Kerana apa makruh? Kerana pada kebiasaannya selepas daripada tergelincirnya matahari, maka ketika itu keadaan mulut kita, bau mulut kita akan menjadi lebih agak kuat. Maka kalau kita menghilangkan bau itu, ia seperti menafikan fadilat yang ada pada bau mulut orang yang berpuasa. La khulufu fa misa'in atyabu min indillah min rihil misk. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Tetapi itu di sisi Allah. Itu di sisi Allah baunya, bau kasturi. Tapi di sisi kawan kita, bau dia, bau ni juga. Bau. Bau. Tak ada nak bau kasturinya kalau kita duduk sebelah. Bau kasturi itu di sisi Allah. Tetapi kalau kita lihat adanya orang yang menggosok gigi selepas daripada tergelincirnya matahari, maka ada kemungkinan orang itu dia berpegang dengan pendapat mazhab lain yang mengatakan dia harus pada setiap waktu, kerana terdapatnya hadis yang Nabi SAW dilihat, para sahabat melihat, aku melihat Nabi SAW yastaku wa huwa sa'im mala uhsi. Aku melihat Nabi menggosok gigi ketika mana baginda berpuasa, dan banyak kalinya tu sampai tak boleh nak bilang Nabi gosok gigi ketika berpuasa. Jadi di situ ada pendapat mazhab kedua, iaitulah sunat pada setiap waktu. Jadi kalau kita
apa, nampak orang yang tu, dia berarti dia mengetahui pendapat yang kedua. Okey. Seterusnya, bersiwak atau menggosok gigi itu disunatkan pada tiga keadaan, iaitu yang pertama, ketika bau mulut berubah kerana terlalu lama tidak makan atau minum dan selainnya. Yang kedua, ketika bangun daripada tidur, dan yang ketiga, ketika mahu mengerjakan solat. Jadi ada tiga keadaan yang dikuatkan, di apa tu, diberatkan untuk kita bersugi. Ketika hendak menunaikan solat, janganlah pakai berus gigi kan. Kalau kita ada sugi tu barulah dapat. Maksudnya sebelum daripada kita takbiratul ihram tu, kita pakai kayu tu dan kita gosok. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam sada, laula an asyqa ala ummati la amartu bisiwak inda kulli salat. Kalaulah tidak memberatkan umat aku, aku akan suruh mereka bersugi, gosok gigi setiap kali hendak solat. Okey. Seterusnya, dalam masa dia habiskan wuduk ni, kita masuk minggu depan lah. Ada, kalau tu kita buka pada soalan dahulu. Ustaz. Ya, saya. Dalam menggosok gigi ni, ada consider tak pakai ubat gigi? Ketika berpuasa ke? Whichever. Kalau maksudnya jenis ubat gigi ke apa, tak faham. General rule. Okey, kalau guna kayu tu, kalau kayu yang kita beli kat Malaysia ni sebenarnya dia tak sedap tau, dia tak fresh. Kalau siapa pernah pergi, insya-Allah banyakannya pernah pergi umrah atau buat haji, ada pakcik-pakcik tua yang jual dekat nak masuk-masuk hotel tu, nak masuk pintu hotel tu. Pakcik-pakcik dia yang potong-potong tu. Potong-potong air. Kalau siapa pernah try yang tu, yang itu pedas dan sedap. Dia bertahan dalam 3-4 hari. So potong, kita potong-potong-potong. Dia memang ada bau yang sedap. Maksudnya, gosok gigi ni memang memerlukan kepada benda yang bukan selain, bukan gosok kosong tanpa ada apa, alat ataupun apa bahan yang menghilangkan bau mulut. So kalau kita guna inilah, guna ubat gigi lah. Guna ubat gigi. Dan kalau kita sebab apa kita guna ubat gigi, kayu tu pada asalnya memang ada rasa yang memang best lah. Saya pun tak reti lah nak sebut, tapi best lah. Memang saya rasa lagi segar daripada ubat gigi. Dia punya rasa. Tapi susah nak dapat, Ustaz kan? Susah. Memang tak tahu lah. Sebab dekat Malaysia ni memang ni lah. Memang yang proses yang duduk dia letak kat dalam apa, balut kan. Yang tu tak best. Kalau kami kata tu rasa ni, rasa dipanggil apa, kayu kering. Tak best, memang tak best lah. Dia dah kering. Sebenarnya dia dah kering, tapi dia simpan dalam tu, dia ada bubur cecair apa kan. Dia jadi basah. Tapi sebenarnya bukan asal lah. Tak best lah. Kalau puasa, dia gosok gigi, dia guna ubat gigi yang apa kuat sangat menyebabkan yang kuat menyebabkan dia rasa segar sangat. Selepas gosok gigi tu dia rasa segar sangat. Betul tak? Kalau sebelum daripada terbitnya matahari, terbit pula, tergelincirnya matahari, maka tak kisah, boleh. Memang diharuskan, bahkan tetap juga disunahkan untuk menghilangkan bau mulut tu. Kerana apa saya kata macam tu? Kerana kalau guna ubat, guna kayu tu, kayu yang fresh tu, memang best lah. Rasa mulut tu macam ada mint tu, peppermint yang kita kumam. Walaupun kita tak gosok gigi, walaupun kita dah gosok pakai kayu tu, kemudian dalam 2-3 minit macam tu, memang rasa macam kita tengah kemam mint. Kena apa? Daun apa, daun pudina kan, maksudnya dia berangin, rasa berangin. So maksudnya, kalau begitulah keadaan kayu tu, berarti dia memang ada rasa. So sama je konsep dia dengan ubat gigi.
Cuma yang mungkin kita kena berhati-hati untuk tidak berkumur-kumur secara berlebihan. Berkumur-kumur harus untuk orang berpuasa. Dan memang akan ada molekul air yang masuk. Bahkan dia lagi banyak daripada orang yang guna inhaler. Jumlah titisan air yang masuk melepasi kerongkong akibat daripada berkumur-kumur, tetapi dia kekal sebagai diharuskan selagi mana kita tidak berlebih-lebihan. Sampai kan kalau kadang kita kumur-kumur kan kita to apa dongak kepala kita korong tu kan, janganlah kalau puasa. Ustaz nak tanya berkaitan dengan menggunakan ubat gigi ataupun menggunakan sabun ni Ustaz. Apa pendapat atau pandangan Ustaz tentang dakwaan yang mengatakan sabun yang kita pakai tu ada campuran asal lemak daripada babi semua tu, macam mana Ustaz? Kalau memang terbukti memang kita perlu jauhi, tapi kalau sekadar dakwaan, kepada dakwaan, kembali kepada hukum asal, al-yaqin la yazulu bisyak, yakin tidak dihilangkan dengan syak. So maksudnya hukum asal setiap sesuatu, hukum asal setiap sesuatu al-aslu fil asya atau al-baqi ala taharatihi, iaitu setiap asal sesuatu tu dia kekal di atas kesucian dia. Maksudnya kalau kita tahu satu benda tu tidak diketahui secara pasti, maka dia pada asalnya dia memang kekal harus kerana hukum asalnya dia bersih. Hukum asal dia bersih. Melainkan kita tak nak guna kerana kita sendiri yang rasa was-was. Ketika kita was-was, sekiranya memang dakwaan tu nampak macam ada pemberat dia, maksudnya agak kuat dia punya dakwaan. Jadi sekiranya ada was-was, dia ada kaedah yang mana disebut oleh Nabi SAW, da' ma yari buka, tinggalkan apa yang kamu ragu-ragu. Itu adalah kamu, maksudnya diri sendiri. Maksudnya dia tidak boleh menimbulkan keraguan tu kepada orang lain. Itu adalah keraguan diri dia sendiri kerana dia ragu di atas satu benda yang tidak pasti pada diri dia, bukannya pada hukum asal. Faham tak? Boleh faham kan? Boleh ingat kan? Faham Ustaz. Kalau seorang isteri dia nak puasa sunat, dia kena minta izin dengan suami dia. Lepas tu adalah ustaz mengatakan kalau suami dia jauh tu tak payahlah nak minta izin dengan dia. Cuma saya nak tanya, kalaulah suami tu kalau suami tu tak izin kan isteri dia, isteri dia tanya pada suami dia kenapa tak izin, kenapa tak boleh puasa, suami jawab saja-sajalah tak mau bagi puasa. Kalau dalam keadaan macam tu, bolehkah isteri masih taat dengan ketidakizinan suami ataupun dia boleh terus puasa? Sebab tak ada sebab, dia saja-saja dia tak nak bagi isteri dia puasa. Boleh saya jelaskan? Ni saya buat contoh, jangan kata pula suami saya baik, dia benar saya puasa selalu. Cakap tak apa. Tak ajar, tak ada pun. So hari yang dia tak bagi puasa tu tak payah masak. Dia kata kenapa tak masak, saja tak masak. Tak ada jawapan yang ni lah, konkret lah. Saya tak ada jawapan yang konkret lah. Tu lebih kepada suami isteri punya pendapat. Jadi maksudnya kalau isteri mengada-ngada dulu. Terus puasa juga dia tak bersalah lah, sebab pasal suami tak ada saja tak nak pergi puasa, bukan ada sebab apa pun. Boleh tak terus puasa? Boleh, dia kena ikut juga apa suami dia kata. kalau dia dah puasa, suami dia tak ada jawapan lah. Kau tak jangan tahu apa kata. Saya cuma kemuka kan, baru teringat. Okay. Dia nak tengok pula, tengok macam mana. Cuma yelah, pada asalnya kalau dia ikut juga, walaupun suami dia saja-saja tak bagi, dia dapat pahala taat je. Dapat pahala. Betul lah tu dia.
Walaupun tak ada sebab, suami tak bagi, jadi dia ikut, dia tak paksa, dia dapat pahala taat. Itu ya, betul. Sajalah. Itu mungkin ada masalah komunikasi tu. Dia tak, dia agak sebenarnya Rizal, tapi dia ustaz kata mengenai dia. Dia tak tak pandai nak terjemahkan kot. Mungkin Ya, dia nak, betul. teman dimakan, nak ajak keluar makan ke apa-apa. Tapi saya rasa ni jenis lelaki yang dia ada sedikit ataupun lebih hormon orang perempuan yang kata apa, macam orang perempuan ni awak nak makan apa ikut abang lah. Tapi dia sebenarnya ada dah dalam hati dia nak makan apa. So ini orang lelaki yang jenis tu lah, dia nak, dia tak nak cakap tapi nak isteri dia faham apa yang ada dalam hati dia. Sama mungkin. Maksudnya dia apa, tidak sebagaimana orang lelaki biasa lah, orang biasa lelaki biasa dia terang-terang lah, kalau tak suka, tak suka. Mungkin mungkin pada betul saya Ustaz. lah. Okay, ada apa soalan lagi? Kalau tak ada, kita mungkin ditangguh dulu. Tadi Ustaz ada mention pasal bulu binatang itu najis. Betul kan Ustaz? Ya, bulu binatang najis, sebab itulah kalau berus, berus apa? Berus, berus, berus cat tu, yang kalau berus cat tu kalau digunakan bulu binatang yang bulu binatang yang bangkai, bulu bangkai, maka dia adalah tidak harus. Menurut mazhab Syafi'i ya, tapi kita tahu di sana ada kelonggaran dalam mazhab lain selain daripada babi dan anjing. Itu pun sebenarnya babi dan anjing ada kelonggaran dalam mazhab lain. Tapi kalau dari sudut bulu binatang yang tidak disembelih, bulu atau bulu bangkai, sekiranya selain daripada anjing dan babi, macam kalau winter coat, winter coat baju untuk winter tu kan dalam tu dia ada lapisan bulu angsa, bulu bulu-bulu angsa. kita tak tahu dia dah disembelih ataupun tidak. Ah, wallahu alam lah. So memang tak boleh buat solat lah apa kan? Sebab dia kira najis ke kita pakai kot tu? Tu kata, kalau kata najis bukan masa solat je tak boleh. Kita memang tak boleh pakai najis. Tetapi kita faham di sana memang kalau dalam bab ni dia memang ada banyak kelonggaran dalam dalam apa, dalam kepelbagaian mazhab ni. Jadi kita memang faham di sana ada pandangan yang sebenarnya agak relevan dengan dengan apa, peredaran masa, yang bulu, bulu binatang ni yang telah dipastikan dia memang bersih dan tidak ada bau yang boleh kembali, maka dia sebagaimana kulit. Sebagaimana kulit boleh disetu, jadi bulu, bulu juga dia mengikut pada hukum kulit kan, sebab bulu tu dekat kulit. Tu maksudnya. Faham tak? Ustaz, macam mana pula? Okay, saya ada beberapa dua tiga soalan kat sini. Okay, tadi Ustaz memula tadi saya tanya berkenaan bulu, bulu yang haram tu ialah tulang dan bulu bangkai. Okay, so sekarang ni macam mana pula bulu kucing yang melekat dekat baju kita? Kita kan memula kucing melekat dekat pakaian kita. Itu satu. Yang kedua, bulu kucing tu adakah ringan dibolehkan ataupun kita kena bersihkan? Dan kedua, bulu pada berus lukisan atau berus makeup yang diguna yang digun yang yang di, kita, yang digunakan sebagai berus tu bulu kuda. Sekarang orang makeup semua dia ada apa, pakai berus tu dia pakai bulu kuda. Dan ada lagi satu binatang lain saya lupa, yang saya tahu kuda lah. Lepas tu yang macam berus lukisan pun ada juga kuda, bulu kuda. Dia bukan yang yang haram, yang bulu anjing, bulu babi tu tak. Lepas tu yang lagi satu soalan saya yang ketiga,
bulu angsa yang digunakan dalam bantal tu macam mana boleh ke kita guna, yang walaupun tidak tidak kita guna sebagai pemakaian kita, kita guna dia sebagai macam salah satu alat dalam rumah kita, aksesori rumah kita, bantal ke, sub cushion ke, itu cusat. Okay. Yang pertama bulu kucing, betul. Kedua, soalan kedua bulu kuda. Kan? Ah, bulu kuda. Ya, dalam bros lukisan, bros makeup. Okey. Kalau kita melihat kepada pandangan dalam mazhab Syafi'i ni, kita katakan memang bulu kucing tu dia najis. Sebab dia binatang yang tidak boleh dimakan. So dia mengambil hukum bangkai. Tetapi itu yang saya kata, dalam isu ni saya sendiri secara peribadi, melihat ataupun cenderung kepada mazhab yang mengatakan bulu mengambil hukum kulit. Kulit, apabila kulit suci maka bulu juga suci. Kerana kulit, bulu itu adalah daripada kulit. Bulu kucing adalah tidak najis kerana berdasarkan sabda Nabi SAW, innaha minat tawafin wa tawafat. Kucing ni, dia kalau dia minum kita punya bekas air tu tak jadi najis. Maksudnya kerana apa? Nabi kata kerana dia adalah binatang yang berada di sekeliling kamu. Kamu tak boleh elak, ada je kat sekeliling kamu. Kat surau, kat masjid, kucing memang ada. Dia duduk kat sejadah. Duduk kat sejadah, kalau kat surau kampung ni memang dia ada panggil, kita panggil kucing ni. Memang kucing surau lah. Dia memang buka je surau, dia datang. Orang balik semalam, dia balik. Buka, dia datang. Jadi tu yang pertama. Maksudnya, Allahu a'lam, bulu kucing tak najis. Kerana dia adalah sebagaimana Nabi SAW, dia adalah binatang yang innaha laisat binajis. Nabi SAW sebut kucing laisat binajis. Dia bukan najis. Innaha minat tawafin wa tawafat. Dia sebahagian daripada binatang yang selalu berada di sekeliling kamu. Yang kedua, jadi persoalan tu sama juga. Bulu kuda pun, bulu kuda sekalinya kita tak tahu dia disembelih ataupun tidak, dia mengambil hukum kulit. Kulit dia telah bersih di sertu, boleh digunakan, maka kulit, bulu pun boleh. Okey. Ya, maksudnya pada isu ni saya melihat dia memerlukan kepada pandangan fiqah yang lebih luas. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Boleh yang soalan ketiga tu? Bulu angsa dalam bantal. Oh, sama lah. Okey, sama. Sama juga, ya. Okey, okey. Terima kasih Ustaz. Okay. Sebab, okey, soalan dulu. Ada soalan? Tak apa, Ustaz habiskan dulu. Sebab macam mana pun ada banyak keadaan yang kita perlu kepada fiqah yang lebih luas. Tidak mampu untuk kita terikat secara lazim dengan mazhab, satu mazhab. Kerana contoh dia yang ada yang susah nak dipraktikkan, kalau orang yang berbalut tangan dia kerana dia accident dan sebagainya, kalau dia simen tangan dia sebelum dia bersuci, berwuduk, maka dia solat tu dia perlu gantikan semula selepas daripada dia dia buka simen tersebut, kalau menurut mazhab Syafi'i. Dia adalah satu yang susah, kan? Maksudnya kalau orang tu bersimen sebulan lah, banyak tu dia nak padak. Dan saya setakat ni belum lagi menemui mereka-mereka yang mengikut pendapat ni, walaupun dia belajar mazhab Syafi'i. Macam mana pun dia dalam bab ni dia tak mampu nak ikut. Kalau terjadi kat diri dia, kalau terjadi kat orang lain, dia kata pandai-pandai kau lah, tapi kalau kat diri dia, mungkin dia sendiri pun takkan mampu nak buat. Ada lagi soalan? Ustaz, dia ada perbezaan kan Ustaz antara samak dengan sertu?
dia beza kan Ustaz, samad dengan sertu ke sama? Macam saya pernah dengar katanya macam lain, macamlah pernah dengar sebelum ni. Istilah kalau dalam bahasa Arab tu dia panggil dibar, dal ba alif ghain dibar. Kalau dalam bahasa Melayu tak, biasanya dia guna sertu kalau tak silap saya, tapi maksud dia bukanlah sertu ataupun sama yang macam kita kena anjing dan babi tu, tak sama. Dia tidak terikat dengan jenis alat penyuci yang tertentu. Dia yang penting dia dibersihkan dan tidak ada lagi meninggalkan kesan bau, ataupun selepas dia kering dia boleh mendatangkan kembali bau yang tidak enak tu, maka dia dianggap sebagai bersih. Walaupun dia guna pakaian apa sahaja alat, tak ada satu alat yang tertentu. Ustaz, ini saya nak letakkan pemahaman saya lah, sebab saya ni pun sertu ni baru saya first time dengar. Okey, sertu ni sebenarnya proses pembersihan kulit ke? Ya, di bar ni saya tak tahu lah penggunaan sertu. sebab sertu ni saya nak meletakkan pemahaman saya ni. Sertu tu ialah sebab kalau kata samak kita tahu membersih, cara pembersihan, proses pembersihan anjing dan babi kan, najis anjing dan babi. Tapi sertu ni apa yang saya faham daripada kita punya perbincangan tadi ni, proses pembersihan kulit macam tu, kulit binatang maksudnya gitu. Sekejap tengok masuk sertu dalam PRPM jawapan bahasa. Sertu menyucikan mana-mana bahagian badan yang terkena najis mughallazah dengan air bercampur tanah sekali dan air mutlak 6 kali. Menyamak. Oh, sertu maksudnya menyamak lah. Itu dah penggunaan bahasa Melayu. Penggunaan bahasa Melayu. Kalau ni dewan bahasa. Okey, betul. Tetapi yang kalau dalam bahasa Arab tu dah saya kata, maksudnya tak ada word yang secara, tak tahu, nanti saya check balik dalam bahasa Melayu dia ada tak penggunaan apa word yang khusus untuk tu. Dibar maksudnya terjemahan bagi dibar, dal balik ghain dibar. Kerana dibar ni Nabi sallallahu alaihi wasallam, ila dubiral ihab, kalau dubira, jika telah dubira, sekiranya telah dibarkan, telah di, maksudnya dibersihkanlah, di sertu lah kan. Boleh lah. Maksud dia dibersihkan lah. Tak apa, apa sahaja word tu saya tak tahu bahasa Melayu, nanti saya check balik. Maksudnya apa ni, sertu ni memang khas untuk kulit binatang lah. Pembersihan kulit binatang. Macam tu. Kalau dalam bahasa Melayu saya tak tahu. Tapi kalau ke dalam bahasa Arab memang dibar, dal ba alif ghain. Kalau apabila kita kata kita nak menyucikan kulit, maka kita akan guna perkataan dibar, dabara ya de biru, dibar. Dabara ya de bau. Maksudnya dalam bahasa Melayu saya tak, sebab tu saya guna sertu tu, sebab sertu tapi saya tengok dalam bahasa ni TRPM ni dia kata sertu ni najis mughallazah. Maksudnya tak tepat jugalah penggunaan sertu. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan lagi? Kalau tak ada kita tangguh. Tadi salah. Terbalik pula, sertu tu macam basuh tujuh basuhan termasuk satu tanam. Sama itu menggunakan bahan tersebut untuk menghilangkan daging ataupun najis di kulit. Terbalik pula. Sama balik lagi. Kalau sama. Oh, sama lah, sama. Sama yang membersihkan kulit. Sama yang membersihkan kulit. Okey, betul. Sama yang membersihkan kulit. Oh, sama bersihkan kulit. Sertu untuk najis mughallazah. Tapi kita secara biasa sama. Tapi tak apalah, bahasa Melayu dah jadi kuliah bahasa Melayu pula.
Okey. Kalau tak ada apa lagi, kita boleh tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Ya Allah, kau angkatlah bala ataupun ya Allah, kau angkatlah bala dan wabak yang sedang melanda kami pada hari ini. Ya Allah, Tuhanku, kau sihatkanlah semua sahabat-sahabat kami yang sedang ditipu musibah COVID-19. Sembuhkanlah mereka dengan kesembuhan yang sempurna, ya Allah. Ya Allah, kau keluarkanlah semua sahabat-sahabat kami, semua orang yang sedang dalam kesusahan akibat daripada wabak ni, ya Allah. Ya rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.